Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuh. Elhamdülillah. Elhamdülillahillezî ersale rasûlehu bil hudâ ve dinil hakk. As-salatu vesselamu ala eşrefil enbiyâi vel mursalin seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecma'in amma ba'du. Divan hakim yang arif dan bijaksana, hadir sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Merah putih indah berkibar, melambangkan kuatnya perjuangan bangsa. Hadirin apa kabar? Apakah masih sehat semuanya? Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah. Indonesia adalah negara yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, beda suku, beda agama, adat istiadat, bahkan budaya. Hal inilah yang membuat Insinyur Soekarno berkata, "It was the concept of nationalism that Indonesia was Eastern nations. It's not about the Javanese, Wernian, Sulawesi, Bali or others. This is about Indonesians. Together this prophet of foundation of one nation state." Perbedaan inilah yang menumbuhkan rasa nasionalisme di dalam dada. Bukan berbicara tentang orang Jawa, orang Sulawesi, Bali dan lainnya, tetapi berbicara tentang bagaimana masyarakat Indonesia bersama-sama melahirkan satu kesatuan menjadi masyarakat nasionalisme. Masih ingatkah kita ketika warisan budaya bangsa ini, cipta karya anak bangsa, diklaim selain sebagai warisan budaya mereka? Masih senantiasa membelenggu kita ketika tenaga kerja asing dan asing lebih diutamakan dan diprioritaskan dibanding masyarakat asli Indonesia? Dan masih ingatkah kita ketika bendera bangsa ini dicetak terbalik oleh oknum bangsa tetangga, spontan rakyat Indonesia menjadi geram dan marah? Ini membuktikan bahwa rasa nasionalisme belum mati di landas. Namun kini hadir, rasa nasionalisme mulai sirna karena hanya mengedepankan keegoisan semata. Perbedaan dan keragaman merupakan sumber perpecahan di mana-mana. Saling menghujat, saling menghina, bahkan sampai menistakan sebuah agama. Pembulian dan berita hoax marak di media massa. Tawuran antar pelajar dan mahasiswa, bahkan pelecehan terhadap simbol-simbol negara dan lain sebagainya. Betul hadirin, potret nyata di atas menggugah hati saya untuk menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Peran Pemuda dalam Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan landasan firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Ayat di atas mengisyaratkan kepada kita agar senantiasa berpegang teguh kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Hadirin sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Lalu, bagaimana kondisi bangsa kita saat ini?
tambah membaik atau bahkan terburuk, masih terngiang di dalam benak kita sepenggal ikrar yang merupakan bukti tekad dan semangat para pemuda kita dalam mempertahankan Indonesia. Ikrar tersebut berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Ikrar inilah yang merupakan bukti tekad dan semangat para pemuda kita dalam mempertahankan Indonesia. Timbul pertanyaan, mengapa remaja dan pemuda sangat berpengaruh dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia? Jawabannya, karena masa muda adalah masa yang penuh dengan cita-cita, penuh dengan harapan, penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan di masa muda dapat dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat, tetapi tidak gawat karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantas bila kita katakan remaja dan pemuda sebagai penentu maju mundurnya suatu bangsa. Namun fakta dan realita saat ini, remaja kita bergaya di luar nalar dan kadar, bergaya ugal-ugalan, berjalan asal-asalan, merupakan faktor pembunuhan karakter budaya Indonesia. Tidak ada lagi rituan monggo, tabe, permisi, silakan yang cuma ada minggir ko, geser ko, awas ko, sana ko, sana sini mainnya gusur dan gusur. Di mana ada Indonesia yang dulu, kemana budaya Indonesia yang luhur? Sifakah tahu, sifakah lebih, nasifah kainu? Di tangan pemuda lah semua jawabannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jangan tunggu Indonesia hancur, dan jangan biarkan Indonesia luntur. Junjung tinggi budaya luhur, niscaya rahmat Allah selalu terulur. Sebagai kesimpulan, sebagai pemuda, mari kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kita satu nusa, satu bangsa, satu tanah air kita. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mungkin cukup sekian ceramah singkat yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan cuka dan terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu yahdi ila darissalam. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.